Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih pada Bapak Ibu Guru, kita bertemu lagi di acara Bima Kampus. Yang terhormat, Bruder Dr. Gregorius Bambang Nugroho, selaku dosen Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Yang terhormat Bapak Anton Binsar MSI, selaku Division Head Marketing Public Relation, beserta Bapak Ibu Guru rekan-rekan Unika Atmaja yang juga hadir pada pagi hari ini. Juga yang terhormat Bapak Ibu Undangan Konselor Teachers Gathering 2020, serta teman-teman dari Kuiper yang berbahagia. Nah, terima kasih atas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti acara ini. Serta tak lupa pembicara yang telah berkenan mengisi acara pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, Kuiper Kampus bekerja sama dengan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya menyelenggarakan acara Counselor Teacher Webinar yang bertemakan membangun kreativitas guru BK di masa new normal. Nah, sesuai arahan pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan tahun ajaran baru di masa new normal, beberapa sekolah bisa kembali ke proses pembelajaran tatap muka. Sedangkan sebagian besar sekolah masih harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau biasa kita kenal dengan PJJ. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru, terutama bagi guru BK dalam menjalankan perannya. Nah, pada Counselor Gathering Webinar kali ini, kita akan cari tahu lebih lanjut sekiranya apa saja yang bisa dipahami dan dikelola nantinya oleh Bapak dan Ibu guru sekalian, sehingga nantinya peran yang Bapak dan Ibu lakukan di era new normal ini menjadi lebih optimal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amran. Saya perwakilan dari tim Kuiper Kampus yang akan membantu memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, berikut saya akan bacakan agenda acara kita pada hari ini. Boleh di next? Ya, yang pertama nanti akan ada perkenalan dari tim Kuiper Kampus, yang selanjutnya akan ada pemaparan oleh Bruder Bambang, selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab, selanjutnya akan ada perkenalan sesi singkat, singkat tentang Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan yang terakhir akan ada penutupan dan pembagian link survei formulir. Nah, untuk sesi pertama akan ada perkenalan dari tim Kuiper Kampus. Untuk perkenalan lebih lanjut mengenai Kuiper Kampus, mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Ibu Umi. Kepada Ibu Umi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Amran. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Umi ucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak dan Ibu Guru semua dalam sesi 2 webinar Kuiper Kampus dan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, Umi ingin berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu Guru semua tentang latar belakang dari program Kuiper Kampus dan apa saja yang kami sediakan dalam program ini. Pertama-tama, Umi ingin menjabarkan latar belakang kenapa website Kuiper Kampus itu ada dan kami ciptakan. Jadi berdasarkan Dirjen Pendidikan Tinggi 2019, APK atau Angka Partisipasi Kasar Indonesia yang berkesempatan atau berkemungkinan mengikuti pendidikan sesudah tamat grade 12 itu hanya 34%. Dan 87% mahasiswa merasa salah jurusan nih Pak, Bu. Jadi kan sayang banget ya. Karenanya kami menganggap sangat penting untuk menciptakan platform yang bisa diakses secara bebas untuk memfasilitasi siswa dalam menemukan potensi-potensi dirinya yang tentu saja bisa mengantarkan mereka ke gerbang cita-cita sesuai dengan impian mereka. Tujuan dari Kuiper Kampus itu sendiri adalah membekali guru BK dalam mendukung pengembangan diri peserta didik, terutama dalam belajar dan meraih cita-cita.
dalam program ini kami bermitra dengan guru-guru BK pada khususnya ya Bu, karena pihak yang paling sering dicurhati siswa mengenai pemilihan jurusan seputar potensi yang dimiliki maupun pengembangan diri adalah guru BK tentunya. Jadi berdasarkan FGD yang pernah kami lakukan dengan guru-guru BK mitra kami, secara garis besar peran guru BK dan kebutuhan guru BK di sekolah ada 4, yakni pertama adalah mendukung untuk pembelajaran siswa. Dalam hal ini guru BK itu butuh alat untuk mengetahui gaya belajar siswa dan tentu saja materi yang sesuai dengan gaya belajar yang siswa sukai gitu atau sesuai dengan karakternya. Yang kedua, peranan guru BK adalah untuk bimbingan perguruan tinggi. Ini masuk di tes minat bakat untuk pengenalan jurusan, lalu informasi lengkap dan terbaru mengenai perguruan tinggi negeri, kedinasan dan swasta. Lalu kita mereka juga butuh alat untuk komunikasi dengan orang tua karena untuk penentuan nantinya tentu saja orang tua ini harus terlibat. Lalu untuk bimbingan karir sendiri apa saja yang dibutuhkan oleh guru BK? Ini ternyata guru-guru BK itu menyatakan mereka butuh informasi lengkap dan mendalam tentang prospek karir dan peluang kerja. Mereka juga butuh materi perencanaan karir untuk siswa. Lalu mereka juga mengatakan butuh kegiatan bersama-sama dengan perusahaan dan ahli bidang untuk menambah wawasan siswa mengenai dunia kerja. Lalu yang terakhir adalah peran guru BK mengenai konseling pengembangan diri atau self-assessment. Di sini guru BK menyatakan membutuhkan alat untuk mengetahui potensi diri siswa, lalu materi pengembangan diri seperti berpikir kritis dan meningkatkan motivasi yang dapat digunakan di kelas. Itu secara garis besar. Lalu apa saja sih yang kami tawarkan di program Kuiper Kampus untuk guru BK? Pertama-tama, Kuiper Kampus, kita sediakan platformnya dulu. Jadi Kuiper Kampus sendiri adalah portal informasi yang bisa diakses secara gratis kapan saja dan di mana saja. Di dalamnya kami menyediakan 550 lebih informasi kampus negeri, luar negeri, kedinasan, dan swasta. Termasuk di dalamnya info detail mengenai biaya kuliahnya, beasiswanya, serta seleksi masuknya. Lalu kami juga mempunyai 85 lebih informasi jurusan, meliputi gambaran jurusan, pengetahuan, dan keahlian yang sesuai. Kelebihan dan jurusan tersebut, peluang karirnya setelah lulus, serta kampus rekomendasinya. Gitu. Lalu kami juga memiliki 190 lebih info profesi, meliputi gambaran karir, rentang penghasilan, peran dan tanggung jawab, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan. Kita juga punya 2 fitur terbaru. Yang pertama adalah info beasiswa. Ini termasuk di fitur baru Kuiper Kampus. Ini di dalamnya menyajikan informasi lengkap beasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan atau organisasi, dan beasiswa asing. Gitu. Lalu kami punya ruang uji potensi di website Kuiper Kampus. Ini ruang yang sering diakses untuk siswa. Dan ini asesmen-asesmen ini kami tujukan untuk instrumen Bapak Ibu Guru BK. Gitu ya. Jadi di ruang uji potensi, ruang ini dikhususkan untuk mengenali kepribadian dan potensi yang ada di dalam diri siswa. Jadi ada tes-tes yang sederhana, yang disajikan secara menarik, dan ini juga gratis ya. Dan lebih praktis karena siswa bisa melihat langsung hasil tesnya di akunnya masing-masing. Gitu. Lalu cek peluang, ini fitur kedua yang terbaru. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu Guru ingin mengetahui peluang siswa lolos SBMPTN melalui uji kemampuan atau tryout-nya dengan hasil rasionalisasi nilai UTBK, ini bisa menggunakan cek peluang. Ini juga gratis, gitu ya. Di program ini kami menyajikan 4 materi besar. Yang pertama adalah panduan untuk guru yang bisa digunakan sebagai bahan presentasi. Jadi di uji potensi, di tes-tes yang tadi Umi sebutkan di ruang uji potensi, siswa kan hanya bisa akses untuk tesnya. Sedangkan untuk panduannya, cara penggunaan, cara membaca hasil, kami kirimkan langsung ke email Bapak Ibu Guru. Ketika Bapak Ibu Guru sudah bergabung di programnya, gitu. Atau kami biasanya juga sharing di grup BK seluruh Indonesia yang sudah kami create dari 3 tahun yang lalu. Lalu ruang uji potensi yang dapat digunakan siswa secara gratis. Jadi untuk Bapak Ibu Guru yang sekolahnya sudah bermitra di program ini, untuk ruang uji potensi bisa digunakan maksimal oleh siswa dari grade 10 sampai grade 12.
Lalu kami juga menyediakan laporan hasil uji potensi siswa secara komprehensif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru, walaupun siswa bisa mengakses sendiri hasil tesnya masing-masing di akunnya, tapi ketika Bapak Ibu guru membutuhkan hasil secara keseluruhan, itu bisa request ke kami, bisa kontak UMI atau dengan JAKA nantinya, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan workshop untuk guru dan siswa. Untuk ruang uji potensi sendiri, nanti ke depannya akan ada 22 tes yang publish, terdiri atas 6 kelompok besar. Kelompok pertama, ini kelompok tesnya untuk mengetahui dasar yang kemampuan dasar yang dimiliki, karakter diri, dan dicoba disesuaikan dengan hasil tes minat dan bakatnya, gitu ya Bu. Jadi tesnya, kelompok pertama, tesnya itu ada tes minat bakat, tes IQ, tes kepribadian atau multiple intelligence, dan tes psikometri. Kelompok tes kedua, ini kelompok tes yang diharapkan dapat membantu dan mendorong semangat belajar siswa. Ada tes gaya belajar, tes motivasi, dan tes konsentrasi. Kelompok tes ketiga sendiri, ini untuk mengetahui kemampuan lain dalam diri siswa. Jadi tujuannya adalah meningkatkan soft skill siswa. Ini ada tes daya inovasi, berpikir kritis, komunikasi atau public speaking, dan kepemimpinan. Kelompok tes keempat, ini untuk mengukur kemandirian siswa. Ini ada tes mengambil keputusan, kecerdasan emosional, dan kepercayaan diri. Kelompok tes kelima untuk mengukur stres dan optimisme siswa, sekaligus melihat bagaimana hubungannya yang terjalin dengan orang tua. Ada tes optimisme, lalu ada tes stres siswa dan orang tua, lalu yang terakhir ada komunikasi interpersonal siswa dan orang tua. Lalu kelompok tes ke-6 ini untuk mengukur kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Biasanya dibutuhkan oleh siswa-siswa yang masuk ke juruan. Ini ada tes kompetensi sosial, lalu tes kesiapan kerja, kecepatan dan ketelitian, tes penalaran numerik, dan tes penalaran verbal. Gitu. Lalu apa saja sih yang sudah bisa diakses dari ke-22 tes tersebut? Kita sudah ada 9 tes yang publish di ruang uji potensi, Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin akses, itu gampang banget gitu ya. Mereka tinggal masuk ke website-nya Kuiper Kampus, kampus.kuiper.com, mereka klik tes yang ingin diikuti, lalu silahkan mereka ikuti petunjuknya. Misalnya mereka sudah punya akun, mereka tinggal login, atau kalau misalnya mereka belum punya akun, mereka akan create akunnya di situ, dan itu gratis ya Bu. Nah, untuk hasilnya sendiri mereka bisa langsung lihat di akunnya masing-masing gitu. Untuk uji potensi yang sudah publish ini Umi sebutkan ada tes minat bakat, tes gaya belajar, tes komunikasi interpersonal, ada tes bahasa Inggris atau vocabulary test, lalu ada tes motivasi belajar, tes faktor penyebab stres akademik, tes kampus terbaik untukmu, tes kecerdasan majemuk, dan terakhir adalah tes kecerdasan emosi. Ini 9 tes yang sudah publish gitu ya. Seperti yang Umi sebutkan tadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ingin melihat laporan secara keseluruhan, misalnya Ibu, Bapak mau tahu nih di sekolah saya tes gaya belajar ya, gaya belajar apa sih yang dominan di grade 10, itu boleh kontak Umi atau kontak JAKA. Nanti kami bantu provide untuk hasil tes anak-anaknya. Gitu ya. Cara bergabung di program ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu guru silakan hubungi Umi di kontak yang sudah sering Umi gunakan untuk telepon ke Bapak Ibu guru atau untuk WhatsApp ke Bapak Ibu guru. Bisa juga dengan masuk atau registrasi ke platform kampus.kuiper.com, itu ke website kami, atau dengan subscribe newsletter melalui email ya. Kami jadi setiap bulan akan share kegiatan untuk program ini ke Bapak Ibu guru semua. Jadi jangan lupa buat klik-klik emailnya atau rajin-rajin buka emailnya setiap bulan gitu ya Pak. Tinggal subscribe lalu infokan Umi atau JAKA begitu. Untuk pertanyaan lanjutan silakan kontak Umi di nomor WhatsApp di atas ya Pak. Jadi Bapak Ibu guru silakan jangan sungkan untuk konsultasi ke kami. Dan jangan khawatir untuk tes di ruang uji potensi ini sudah divalidasi oleh psikolog gitu ya. Sekian dari Umi, salam sehat dan tetap semangat. Umi kembalikan ke Amran. Terima kasih Amran. Terima kasih Umi atas pemaparannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
sesi pemaparan oleh Rudek Bambang. Nah, sebelum Rudek Dr. Gregorius Bambang Nugroho memberikan pengetahuan ya mengenai cara membangun kreativitas guru BK, perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini secara singkat. Oke. Jadi, Brudek Dr. Gregorius Bambang Nugroho FIC lahir di Wonogiri, Jawa Tengah Indonesia, pendidikan formalnya. Beliau pernah bersekolah di Pendidikan Guru Don Bosco Semarang, selanjutnya Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Negeri Yogyakarta, mengambil sarjana pendidikan khusus IKIP di Negeri Jakarta, Magister Pendidikan, S2 program pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya Doktor Pendidikan atau S3 di pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya ada di kursus pastoral di East Asian Pastoral Institute atau EAPI, Ateneo Universitas Manila, Filipina. Dan saat ini beliau adalah dosen tetap di Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan oleh Rudek Bambang, nah, jadi jika nanti Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya terkait pemateri yang disampaikan, silakan langsung Bapak dan Ibu tulis pertanyaannya di kolom komentar atau kolom chat. Nah, di sini ya Ibu, itu sudah muncul. Jadi contoh seperti nanti langsung klik aja. Dan karena nanti misalkan ada beberapa pertanyaan yang sekiranya sama, nanti akan saya rangkum dan saya yang akan langsung tanyakan ke pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika sudah mengerti, untuk waktu dan tempat kepada Bruder Bambang, saya persilakan. Mohon maaf, Pak Bruder, memang di-unmute dulu mikrofonnya. Maaf lupa. Iya, sip. Oke. Okay. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, dan tetap bahagia. Kita berjumpa dalam situasi yang berbeda, dalam masa new normal ini, yang mengubah cara berpikir, mengubah cara kerja kita. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu saya mohon maaf, apakah bisa saya menayangkan sendiri tampilannya Pak Amret? Tampilannya? Presentasinya saya sendiri. Oh iya, bisa ya. Pak. Bisa. Saya lebih leluasa. Iya, sudah Pak. Monggo. Siap. Baik, topik supaya tidak berlama-lama, topik yang disampaikan, yang ingin didalami bersama, yaitu guru BK kreatif di masa new normal. Jadi topiknya ini topik yang up to date, topik yang sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 ini yang kita alami bersama. Nah, tentu new normal ini akan mengubah cara kerja, cara berpikir, cara bertindak kita. Ya. Nah, maka dari itu, kita sebagai bagian dari guru BK, ya masuk dalam sistem yang harus berubah kalau ingin berhasil. Intinya seperti itu. Nah, apa usaha kita untuk mengubah ya, di masa new normal ini? Ini waktunya. Ya, pada waktunya kita ini sekarang ini berubah. Bagi yang tidak mau berubah, bahasa lainnya itu ya akhirnya terseok-seok, bahasa Jawanya itu akan keteter kemana-mana, keteter ya. Pak Amran pernah mendengar kata keteter, keteter itu akan terseok-seok ya, terseok-seok, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang memang harus demikian. Nah, konteksnya bagaimana? Guru BK yang profesional itu salah satu cirinya adalah mampu mengelola strategi layanan konseling dengan baik dan tepat. Jadi guru BK profesional itu salah satunya adalah mampu mengelola strategi layanan konseling dengan baik, terutama konteks perubahan di dalam masa transisi atau new normal karena COVID-19 ini. Ya. Apapun situasi, kondisinya, guru harus kreatif, guru harus proaktif, dan kreatif untuk mampu menyesuaikan diri. Itu ajakannya begitu. Ajakannya begitu. Kita tidak bisa
tergantung dengan situasi yang ada gitu. Lalu kita mengeluh kok seperti ini, realitanya memang seperti ini. Nah, realitanya kalau kita itu akan sembarangan seperti semula bebas gitu ya, buktinya ya memang banyak yang tertular dan banyak yang meninggal di Indonesia, banyak terus meningkat. Nah, guru itu orang yang berpendidikan, orang yang terbina, maka ya salah satunya adalah mampu untuk taat pada aturan dan sekaligus juga mampu untuk berinovasi menyesuaikan. Ya. Ibarat menu makanannya itu berbeda, maka cara makannya juga berbeda. Kalau makannya yang dimakan adalah soto Betawi, ya makannya jangan pakai tangan, tapi pakai sendok begitu. Ya. Jadi seperti itu intinya. Yang kedua adalah hasil dari layanan konseling sangat ditentukan interaksi yang terjadi. Ya, antara guru BK, konselor, dengan pendidik atau konseli. Ditentukan interaksi yang terjadi. Lalu bagaimana berinteraksi di masa new normal ini, ya, di masa masa transisi ini. Apa yang harus kita perhatikan? Itu yang kedua. Yang ketiga, strategi layanan konseling inovatif diperlukan dalam situasi dan kondisi lingkungan peserta didik yang dinamis. Jadi tidak ada COVID-19 pun sebetulnya dinamis murid itu. Kemarin dia makan kenyang, sekarang tidak kenyang. Itu sudah dinamis, ada perubahan. Kemarin mamanya sehat, sekarang mamanya tidak sehat, sudah dinamis, sudah mengubah keadaan peserta didik, keadaan konseli, keadaan para siswa kita. Kemarin dia tidak sakit, sehat. Pagi-pagi ternyata sakit. Ini sudah mengubah. Sudah pakai online, sakit lagi. Itu double garden, double masalah. Enggak sakit saja. Sekarang ini energinya habis para siswa ini. Sekarang ini kan masih guru-guru belum paham soal mengenai PJJ online. Masih mengubah, hanya memindah ruang kelas di sekolah, dipindahkan ke rumah. Jam 7 absen. Nanti waktunya jam olahraga, anak-anak di rumah ganti baju olahraga, lalu jingkrak-jingkrak di video, di upload ke gurunya. Nah ini kan hanya memindahkan kelas saja. Nah, padahal tidak seperti itu sebetulnya. Sistem pembelajaran dengan cara daring itu tidak seperti itu. Ada 4 model sebetulnya. Nah ini membuat ya perasaan-perasaan sedih, bosan, ya istilah kerennya itu adalah cabin fever, ya merasa jenuh dengan keadaan macam ini. Para guru pun, termasuk guru BK juga jenuh. Saya pun juga jenuh memberikan kuliah jarak jauh terus. Karena energinya itu kita dapat sebetulnya kalau berjumpa dengan Mas Amran, berjumpa dengan Mbak Umi, gitu saya sebetulnya pengennya. Seperti yang sebelumnya itu, di suatu tempat pertemuan, ruang pertemuan, sambil minum, waktu istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang ini minum di rumah sendiri-sendiri, makan di sendiri-sendiri. Ya gitu-gitu situasinya. Nah, maka kita sebagai guru BK harus mampu mengatasi masalah. Jangan sampai guru BK malah mengalami cabin fever yang berlebihan sehingga tidak semangat dalam menjalankan aktivitas. Itu pengantarnya. Ya, konteks perubahan new normal. Konteks perubahan new normal itu konteks pertama adalah tantangan global. Berlangsungnya revolusi digital yang dinamakan disruption teknologi. Jadi ada pandemi corona atau tidak, itu sebetulnya ini revolusi digital itu menjadi suatu salah satu tantangan bagi para guru. Ini terpaksa, kalau kemarin itu IT-nya hanya sebatas nutupin komputer anaknya di rumah, atau kalau ikut PPG, dulu PLPG hanya sebatas membawa laptop, sekarang ini justru benar-benar guru-guru harus belajar dan belajar. Salah satunya penggunaan alat teknologi, laptop dan sebagainya ini. Ini tantangan ya, revolusi digital, karena ke depan pembayaran, penerimaan uang itu semuanya tidak pakai fisik, semuanya pakai yang namanya digital. Yang kedua, perubahan peradaban masyarakat. Ya, sekarang masyarakat ini semuanya dengan alat yang digital ini, yang virtual ini masyarakat. Bang, pakai ini. Apapun online, beli apapun online.
Bapak Ibu semua bisa melihat di mal-mal sekarang semakin sepi. Sebelum corona pun juga sepi karena semuanya bisa didapat dengan cara online. Meskipun nanti hasilnya setelah diterima kadang-kadang mengecewakan, loh kok ternyata sepatu saya kok sesak ya, nggak cukup. Oh ternyata warnanya kok berbeda dengan pilihan saya. Meskipun tentu ada kelemahan-kelemahannya. Ini perubahan-perubahan peradaban masyarakat. Kalau yang dulu itu pergi-pergi membawa uang, sekarang membawa kartu, itu juga perubahan masyarakat. Sekarang membawa kartu-kartu saja bisa untuk macam-macam. Untuk bayar tol, untuk apapun bisa. Nah, ini harus kita sikapi. Dan guru jangan jangan tertinggal dengan keadaannya dengan ini. Yang ketiga, semakin tegasnya fenomena abad kreatif. Ya. Tegasnya fenomena abad kreatif. Jadi tidak usah lembaga-lembaga pendidikan itu risau galau kalau kreatif. Karena yang kreatif itulah yang didatangi oleh masyarakat. Jauh pun akan didatangi. Ya. Jadi kalau sekarang ini negeri gratis, sekolah negeri gratis mungkin ya. Wah sekolah ini tidak masalah, sama saja di pasar ada banyak dagangan yang bagus, pelayanannya bagus, berkualitas pasti didatangi. Kita itu ibarat orang berjualan. Maka tanda bahwa sekolah itu tidak semakin bagus kalau muridnya itu semakin tipis. Kalau muridnya itu semakin tipis, tanda sekolah itu nggak berkualitas. Begitu saja. Jadi tidak perlu menyalahkan sekolah-sekolah kanan kiri. Wah, karena di situ ada sekolah baru. Wah, karena sekolah itu tidak. Ya. Jadi orang jualan serabi atau jualan gudeg. Kalau gudegnya itu enak, pelayanannya bagus, berkualitas, jauh pun didatangi gitu ya. Saya ini kalau beli bakmi Jawa, saya pergi ke Pondok Gede. Jaraknya kurang lebih dari rumah saya sekitar 25 sampai 30 kilo. Kenapa? Ya karena enak bakmi Jawa, ya. Satu porsi satu masakan. Kadang-kadang satu masakan hanya paling banyak 2 porsi. Tapi enak. Bukan nggak pakai kompor, tapi pakai anglo itu, pakai yang arang ditepasin gitu, ya. Ya kadang-kadang saya datang di situ antrinya 36. Saya antri nomor 36. Padahal pada waktu saya datang baru nomor 8. Jadi nunggunya lama. Jam 5 sore datang, jam 9 malam baru dilayani. Ya. Tapi saya tunggu karena enak. Jadi sekolah itu begitu. Semakin menjadi guru BK yang kreatif, semakin diminati oleh siswa. Maka guru BK itu harus kreatif. Tanda orang kreatif harus seneng badannya. Perasaannya harus seneng. Badannya harus bugar. Guru BK meskipun jarak jauh, meskipun di rumah kerjanya, meskipun tidak langsung tatap muka dengan siswa, tetap harus wangi, tampil menarik begitu. Ini guru BK. Apalagi tatap muka di sekolah. Jangan sampai guru BK baunya hanya minyak kayu putih terus. Ya, remason. Nah, itu tidak abad kreatif gitu. Itu bukan abad kreatif. Ya. Paradigmanya kehidupan. Ini guru BK. Ya. Ini 3 konteks perubahan new normal. Nah, yang keempat, khusus yang keempat ini ya situasi kita, pandemi COVID-19. Ini konteks ya, konteks saat ini. Yang 3 itu konteks global, konteks secara keseluruhan, secara umum. Yang keempat adalah konteks pandemi COVID-19. Maka dari itu, secara khusus, pada new normal karena COVID-19 ini, strategi pendekatan dalam layanan konseling harus didesain, dimodifikasi, disesuaikan dengan situasi keadaan yang digunakan, alat yang digunakan saat pandemi ini. Ya. Jadi semuanya disesuaikan, ya. Tidak mengeluh, ya, tapi proaktif dengan situasi. Maka belajar penggunaan teknologi modern untuk melakukan layanan konseling. Jadi intinya seperti itu. Inti konteks perubahan new normal di situ itu. Kreativitasnya adalah kreativitas dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk berinteraksi di dalam layanan konseling. Itu konteksnya yang perlu dibuat. Nah, kita tahu bahwa konteks secara global disruption itu akan mengubah apa atau menjadikan seperti apa. Ya. Kita memahami ini. Yang pertama adalah terjadinya inovasi yang akan menggantikan
cara-cara lama menjadi cara-cara baru di dunia, terjadinya inovasi yang akan menggantikan cara-cara lama dengan cara-cara baru. Dan sekarang ini kita tahu bahwa sekarang ini terjadi cara-cara lama diganti dengan cara-cara baru. Yang biasanya tatap muka ketemu sekarang dengan cara-cara baru. Yang kedua, terjadinya pergantian teknologi lama yang serba fisik menjadi teknologi digital yang lebih efisien dan efektif. Ya. Saat ini, saya bisa ngomong ini yang diikuti dari berbagai macam, dari berbagai orang di wilayah Indonesia. Tanggal 6 Juli kemarin, saya diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk webinar tingkat nasional. Pengikutnya kurang lebih sekitar 2.000 pengikutnya di seluruh Indonesia. Padahal saya ya di ruang kamar saya ini. Coba, ini hebatnya di situ. Tapi tetap ada kekurangannya, Bapak Ibu, tetap ada kekurangannya. Sentuhannya berbeda. Ketemu langsung Bapak Ibu dengan saya sekarang di sini itu sentuhannya berbeda. Karena saya tidak bisa melihat Bu Amila, saya tidak bisa melihat Bu Umi, Pak Amran nggak bisa melihat saya gitu, nggak bisa melihat secara utuh, ekspresinya nggak bisa saya lihat. Gitu. Jadi tetap ada perbedaannya. Saya konteks ini, pembicaraan saya ini memang konteks pandemi ya. Saya tetap saya tetap melihat bahwa tatap muka dengan offline ketemu itu tetap nggak bisa tergantikan. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kontaknya Bapak Ibu dengan anak-anak di rumah itu atau dengan suami atau istrinya dengan handphone terus hilang suami Bapak Ibu, anak Bapak Ibu juga hilang, betul nggak Mas Amran? Ya, betul nggak ya? Nah, sama saja itu kalau Bapak Ibu ini terus berlama-lama begini terus tidak pernah ada yang namanya blended learning itu juga digabung dengan tatap muka hilang murid-muridnya, tahu-tahu nggak jelas ini, ya. Misalnya Pak Amran punya murid gitu, bingung muridnya ini siapa, nggak tahu. Karena ketemunya lewat layar gini terus, gitu. Dan karakter itu salah satunya dibangun lewat tatap muka. Guru BK itu guru yang kenceng banget dengan pendidikan karakter. Tapi kalau pakai gini terus ya akhirnya emosional, tabungan emosionalnya juga akan berkurang. Ini tentu saya ngomong begitu. Saya tidak mendewa-dewakan dengan online ini terus, tidak, saya tidak berdewakan. Guru tidak pernah bisa tergantikan. Ya. Bapak Ibu, guru itu tidak bisa tergantikan. Diganti robot yang lebih pintar daripada guru pun tidak bisa. Karena guru itu adalah desain Allah. Teknologi itu desain manusia. Desain Allah itu lebih besar, lebih gede, lebih oke dibanding dengan desain manusia. Tapi guru yang profesional, guru yang hebat harus menguasai teknologi, tapi teknologi tidak bisa menggantikan manusia. Ini harus kita garis bawahi. Saya sangat setuju dengan teknologi yang digital, dengan modern, setuju. Oke. Tapi ingat bahwa teknologi digital jangan sampai menguasai manusia. Karena manusia itu di atas segalanya. Sama saja perawat. Perawat itu sebagus apapun, ya, tidak bisa menggantikan perawat asli, ya, Mas Amran. Ya. Jadi kalau perawat asli bisa bisa untuk berkomunikasi dengan sangat fleksibel, tapi robot nggak bisa diganti dengan apapun. Baik, nah rutinitas itu lawannya adalah perubahan, ya. Jadi rutinitas lawannya perubahan ke hal yang baru, yang sekarang dikatakan new normal. Nah, rutinitas akan membangun kebiasaan. Ya. Rutinitas itu akan membangun kebiasaan. Kebiasaan yang kita bangun itu akan membangun kenyamanan. Ya. Akan membangun kenyamanan. Kenyamanan kadang-kadang menumbuhkan kelalaian seperti kita ini, para guru. Ya. Nah, karena itu, jadi rutinitas itu adalah hantu perubahan. Mengapa hantu perubahan? Karena itu kita itu berada dalam zona nyaman. Mengapa sekarang Bapak Ibu gelisah, kenapa Bapak Ibu energinya habis, kenapa Bapak Ibu merasa galau, bosan, jenuh, ya karena kita sudah biasa dengan rutinitas. Bangun pagi, mandi, kemudian pakai baju, termasuk para siswa kita ini. Lalu berangkat naik kereta api dari Pondok Gede, dari Cirindu, lalu
naik Transjakarta atau naik lalu sampai sekolah kita ketemu teman-teman itu terus. Anak-anak kita juga seperti itu. Nah, anak-anak kita juga seperti itu. Ini zona nyaman. Kita sudah nyaman dengan seperti itu. Kenakalan-kenakalan corona, ya. Corona ini membuat kita itu menjadi seperti ini, jadi berubah. Kita lihat berkah. Kita melihat berkah di balik corona ini, Bapak Ibu guru bimbingan konseling, ya. Kita lihat berkah barokah di balik peristiwa corona ini. Corona ini mengubah kita semuanya. Semuanya dari ujung ke ujung, apapun statusnya, apapun agamanya, apapun semuanya ini kena pada corona ini. Ya. Kalau Corina, itu mesti Pak Amran senang. Kalau Corina, itu senang. Ya. Corina. Tapi kalau corona, nah ini. Ya, repot. Kalau Corina itu positif, nggak masalah. Coronanya positif, itu menjadi masalah. Ya, beranikah kita berubah? Gitu. Nah, kita itu berani berubah enggak, itu tantangannya. Ya. Karena perubahan itu adalah suatu resiko. Perubahan itu adalah suatu resiko. Bapak-Ibu, saat ini Bapak-Ibu pasti mengalami yang namanya cabin fever itu. Takut resiko dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Bapak-Ibu sendiri punya anak kecil, mungkin DTK, DSD, DSMP yang sekarang ini juga bingung, minta pendampingan orang tua. Satu sisi Bapak Ibu juga harus sibuk menjalankan tugas sebagai guru BK di sekolah. Jadi Bapak Ibu ini memang dalam situasi yang serba sulit. Bapak Ibu mau bekerja dari rumah, ya, work from home, ya, anaknya nangis, mama, mama, aku di mana, ma? Ya, jaringannya muter-muter nggak jelas, gitu ya, mama, mama. Mama mau anu ini mau kasih konseling kelompok kepada murid-murid mama gitu. Mama aku gimana ya gitu. Ya, ini baru soal pendampingan saja belum aksesnya, internetnya macam-macamnya. Nah, perubahan mengandung risiko tadi saya katakan. Orang takut mengambil risiko, maka tidak ada perubahan dan keputusan yang jelas. Ya. Ya, tidak ada keputusan, nah, tidak ada perubahan yang jelas, maka apapun resikonya di dalam tata kelola ini harus kita sikapi, ya, kita sikapi dan kita mau berubah, update istilahnya, update terus, update data terus, tidak mau berubah saat ini, ya, dan hanya saat ini, present saja atau masa lalu, past tense, ya, jadi yang sudah kita lewati tidak update maka kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ya, karena sesuatu yang statis itu akan membelenggu dan mematikan orang. Ya, hidupnya statis, ya, hidupnya rutin. Lalu akhirnya kita sebagai guru menjadi bosan, agresif, capek, letih, tidak setia. Ya, letih, tidak setia. Ya, aku mau pensiun dini aja lah. Mau pensiun dini. Seperti itu. Ya. Mengapa mau pensiun dini? Capek rasanya. Capek rasanya, karena sudah biasa kerja semacam itu, ya. Tapi sekarang dirubah dengan cara yang berbeda. Ke sekolah pun juga tidak ada murid, sepi, ya. Tapi kita harus berdandan, kita harus pakai pakaian rapi, ya. Lalu menjadi kita bosan, kadang kita juga agresif, mudah marah. Maka bisa terjadi suaminya atau istri, bapak ibu, anak bapak ibu sekarang ini perilakunya berubah di rumah, ya, dikit-dikit marah, ditegur belum mandi saja marah, diminta untuk makan marah. Lu anak saya sekarang agresif, sekarang suami saya kok agresif, kalau istri saya kok agresif. Mengapa? Karena tidak ketemu orang. Sekali lagi, ketemu orang itu adalah energi. Kalau nggak ketemu orang seperti di sekolah itu, lalu mengurangi energi, maka tidak jarang kita menemui anak itu tidur dari pagi sampai sore, tapi kok tetap malas, tetap rasanya ngantuk terus. Itu keadaan situasi saat ini. Maka perlu kita update dengan situasi yang ada. Diharapkan seperti apa? Diharapkan seperti apa? Ini harga sebuah perubahan. Ya.
harga sebuah perubahan. Kalau kita mau berubah, ya kita lalu menjadi orang yang tetap inovatif dan kreatif. Jelas. Ya, sebagai guru BK yang tetap inovatif, kreatif. Situasi apapun, keadaan apapun, kita itu kreatif dan inovatif. Yang kedua, kita tentu lalu produktif dan konstruktif. Jangan sampai dengan situasi yang seperti ini, Bapak-Ibu ikut lockdown sebagai guru BK. Jangan sampai Bapak-Ibu ikut lockdown sebagai guru BK dengan keadaan seperti ini. Ya, maka tetap harus produktif dan konstruktif. Yang ketiga ini penting, gembira dan sukacita. Yang membuat Bapak-Ibu itu terus berenergi karena apa? Ya, karena apa? Karena bergembira, karena bersukacita. Itu yang membuat Bapak-Ibu tetap bisa semangat. Gitu. Maka di rumah tetap harus senyum, tetap harus melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Gitu ya. Teladan dalam pengabdian. Ya, teladan dalam pengabdian. Ini pengelolannya juga tidak gampang, Maka Bapak Ibu, ya, kerajinan Bapak Ibu di dalam menyapa para siswa nanti tahun ajaran baru ini Bapak Ibu rajin menyapa para siswa, terutama siswa yang baru yang mengalami kesulitan ini guru BK, tugasnya guru BK. Ya. Ini akan menjadi bermakna, motivator bagi sesama. Guru sebagai motivator bagi sesama. Bukan hanya tutur katanya, tetapi ya, aktivitasnya ini. Meskipun keadaannya sikonnya seperti ini, tapi Bapak-Ibu tetap semangat. Relasi yang baik dengan sesama. Nah, dengan para siswa, dengan para murid. Ya, yang dibutuhkan sekarang ini adalah sapaan para siswa. Ya. Di apalagi kelas 10. Ya, kelas 10 apalagi kelas 10. Ya, SMA, SMK kelas 10 yang baru masuk itu butuh sekali yang namanya sapaan, ya. Kamu sedang apa? Kamu ada kesulitan enggak MPLS-nya? Ini tugasnya guru BK. Ada kesulitan enggak MPLS-nya? Lalu dicek, kok ini anak ini kok nampaknya enggak respon-respon. Ketika sudah dua hari ini MPLS kok nampaknya nggak nampak, disapa, ya disapa, penting ini. Ini relasi. Ya, lalu menep, tenang, seimbang, ini penting. Menep, tenang, seimbang. Ya, saya mengalami kuliah dengan daring seperti ini, yang saya ajak ngomong laptop. Seperti ini yang saya ajak kan laptop, meskipun saya bisa melihat Ibu Umi, Pak Amran, ya, Ibu Amelia, ya. Saya melihat, Bu Amelia, saya melihat wajahnya Ibu. Tetap berbeda. Ketika saya berjumpa dengan siswa, berjumpa dengan Bapak Ibu itu saya tetap berbeda. Ya, ini bedanya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita nggak langsung melihat wajah, itu membuat kita itu emosi. Konseling individual dengan cara online itu tidak gampang, bisa membuat emosi. Karena tatap muka itu kita bisa melihat secara keseluruhan pada situasi performa peserta didik. Tentu yang terakhir, Bapak Ibu, sehat jiwa dan raganya. Ini diharapkan. Diharapkan di new normal jadi harga sebuah perubahan. Ingat bahwa kita ini adalah agent of change. Kita ini semua para guru BK adalah agen-agen perubahan. Saya kira setuju. Kita agen perubahan, ya, yang tetap harus eksis dalam situasi pandemi, ya. Meskipun pemimpin, meskipun menteri, meskipun dinas, apapun situasinya yang berbeda-beda, tidak selalu sesuai dengan harapan kita, kita tetap eksis sebagai guru BK. Baik, nah, lalu konteks perubahan secara realnya itu seperti apa? Ya, secara real. Nah, kita dasarnya ini, internet sekarang ini sebagai platform. Jadi apa-apa itu sekarang ini mengandalkan ini. Mungkin Bapak Ibu, bulan Februari, ya, gak usah jauh-jauh, bulan Februari kemarin,
Bapak Ibu belum memikirkan yang namanya internet. Saya tidak usah jauh-jauh kepala sekolah Bapak Ibu. Waktu ada penguatan kepala sekolah, pada waktu ada workshop penguatan kepala sekolah, dari mahasiswa kepala sekolah, jadi mahasiswa saya, para kepala sekolah, jumlahnya 40, yang bisa internet itu tidak lebih dari 15 orang. Dari 40. Kepala sekolah, Bapak Ibu. Kepala sekolah. Saya nggak usah nyinggung guru BK, nggak usah nyinggung guru yang lain. Kepala sekolah itu saja tidak lebih 15 orang. Waktu saya kasih tugas yang menggunakan internet, 1 jam nggak gerak apa-apa. Loh kok belum, Bu? Nggak belum. Nggak bisa, Pak. Loh kok nggak bisa? Ternyata belum dikonekkan dengan internet. Ya, artinya, sebelum ada COVID itu, internet ini nih menjadi apa itu menjadi mahal harganya. Meskipun kita seringkali main-main ini, handphone, kuota, ini jaringan, tetapi ketika menggunakan dengan untuk pembelajaran bingung kita ini. Nah, sekarang menjadi kebutuhan ya. Internet ini menjadi kebutuhan ya, karena semuanya ini digerakkan dengan internet ya. Semuanya itu digerakkan pakai ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Maka negara Indonesia itu mau mengajak pembelajarannya pakai jarak jauh meskipun sudah tidak ada COVID, sudah tidak ada pandemi, tapi tetap harus menyediakan sarana-prasarana internet ini sebagai platform. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu sebagai seorang guru BK itu menggunakan ya counseling dengan melalui dunia maya yang dinamakan cyber counseling. Bapak Ibu pasti pernah mendengar yang namanya cyber counseling ini, counseling melalui dunia maya. Di era zaman teknologi, hampir semua sekolah menggunakan jaringan internet sehingga cyber counseling cukup mudah ya, untuk digunakan oleh guru BK. Ya, sekolah-sekolah ini sebetulnya sekarang ini sudah acceptable dengan yang namanya internet, jaringan internet, meskipun belum semuanya kepala sekolah itu juga mampu untuk menggunakannya. Karena apa? Sering lebih mudah menyuruh TU, administrasi untuk mengerjakan tugas-tugas kapodik dan sebagainya. Ya ini realita keadaannya, maka COVID-19 ini menjadi salah satu berkah untuk mengubah cara-cara kerja kita. Yang kedua, strategi ini sangat efektif untuk mengatasi kendala, kesulitan-kesulitan tatap muka antara konselor dan klien yang berjauhan tempat. Mengapa kok efektif? Ya karena kita tatap muka tidak bisa. Realita kita itu dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh masyarakat untuk berjumpa, ya, untuk mencegah penularan ini, bahasa satgas penanganan COVID itu, ya, realitanya begitu, maka tentu cyber counseling lebih efektif. Yang ketiga, konselor, ya, dalam melakukan tugasnya telah menggunakan dengan berbagai macam ini telah berdasarkan pada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi tidak usah takut, jadi menggunakan sarana apapun konselor itu tetap bisa mengerjakan tugas karena landasannya adalah ilmu pengetahuan, teknologi itu adalah sarananya. Yang keempat, interaksi antara konselor dengan klien itu tidak hanya melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara maya, secara virtual dalam bentuk cyber counseling. Itu. Jadi interaksi antara konselor dengan klien atau dengan konseli tidak hanya dapat dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga melalui hubungan secara virtual dalam kondisi new normal ini. Saya kira jelas. Nah tentu lalu etikanya bagaimana itu yang penting. Guru yang kreatif itu ada taat pada etika-etika penggunaan cyber counseling itu yang penting diketahui pemahaman pengetahuan ini.
konselor pertama sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada konseli, ya, pada konseli, dan konseli dapat sepenuhnya memperhatikan konselor. Ya. Itu yang pertama. Konselor sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada konseli, dan konseli dapat sepenuhnya memperhatikan konselor. Saya kira gampang dipahami. Mencurahkan perhatian. Jadi jangan sampai melakukan cyber counseling, tapi juga sambil mengasuh anaknya di rumah. Ya, jangan sampai juga sambil memasak. Nah, itu. Jadi mencurahkan benar. Seperti itu. Yang kedua, konseli benar-benar melihat. Ya, konseli benar-benar melihat dan merasakan bahwa konselor dalam kondisi selalu memperhatikan diri konseli dan permasalahannya. Ya. Jadi konseli benar-benar melihat dan merasakan bahwa konselor dalam kondisi selalu memperhatikan diri konseli dan permasalahannya. Jadi sungguh-sungguh dia memperhatikan secara intens. Yang ketiga, selama konseling, suara, mimik, gerak-gerik konseli dan konselor jelas ditangkap oleh kedua belah pihak. Dan keduanya merasakan kedekatan satu sama lain. Jadi gerak-geriknya, mimiknya ini juga harus mudah ditangkap oleh konseli maupun konselor. Tapi tidak kurang ajar. Tidak kurang ajar. Kurang ajar gimana? Nah, kalau konselornya itu adalah cowok, lalu sambil gudain siswinya. Itu namanya guru BK Sontoloyo. Guru BK kurang ajar. Itu ya Pak Amran. Ya. Jadi tetap sopan santunnya dijaga. Etika sopan santunnya dijaga. Ya. Seperti itu. Ya. Lalu yang keempat, perhatikan etika yang berhubungan dengan asas ini. Asas apa? Asas konseling perorangan. Ya. Jadi asas konseling perorangan. Perhatikan. Etika yang berhubungan dengan asas konseling perorangan, artinya kerahasiaan macam itu, ya, itu harus dijaga. Etika yang berhubungan asas konseling perorangan, jangan sampai pada waktu Bapak Ibu melaksanakan cyber counseling di belakangnya ada suami, ada istri, ada anak-anak Bapak Ibu yang sudah dewasa lalu ikut mendengarkan proses counseling itu, ya, itu maksudnya. Nah, cyber counseling, konselor dituntut terus untuk menggunakan keterampilan counseling. Ya. Keterampilan counseling macam apa yang harus dipunyai? Ya. Kreativitasnya di sini. Yang pertama adalah mulai dari attending, penerimaan. Di saat mulai cyber counseling, Bapak Ibu sudah menunjukkan penerimaan, attending. Jangan merasa terpaksa, tapi dengan keikhlasan, dengan tulus, saya melayani siswa saya yang sekarang ini butuh dikonseling karena mungkin bosan di rumah. Bahkan juga ada di suatu daerah, ada anak yang pengen bunuh diri, anak SMK, pengen bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya karena jenuh di masa COVID ini. Ya, bukan hanya anak, bahkan orang dewasa pun, bukannya siswa maksud saya, orang dewasa pun, yang orang tua pun juga bisa mengalami seperti ini. Itu penerimaan, ya, penerimaan, menunjukkan bahwa saya rela, saya menyediakan waktu untuk melakukan suatu konseling. Yang kedua adalah responding ini, responding, merespon dengan baik, ya. Nah, kemudian yang ketiga understanding, pemahaman, memahami, berempati. Meskipun dalam keadaan di dunia maya, saya berempati dengan mereka, dengan siswa yang sekarang ini baru saya hadapi. Oh begitu. Ya, misalnya seperti itu, ya. Oh, mamamu baru sakit. Misalnya seperti itu, ya. Oh ya. Jadi nunjukkan empati. Lalu juga perlu namanya personalizing, mempersonalisasikan. Mempersonalisasikan itu adalah
mengurangkan, memperhitungkan, merangkul bahasa secara fisiknya itu merangkul si klien, si peserta didik yang baru mendapatkan proses konseling. Ya tentu lalu ada satu tindakan, ada suatu inisiasi yang inspiratif untuk mengatasi atau untuk membantu klien atau peserta didik dalam mengentaskan suatu masalah. Ini tidak gampang dalam cyber counseling. Yang kedua adalah menggunakan media teknologi. Tidaklah tidak jadi penghalang counseling dalam melakukan keterampilan counseling. Menggunakan media teknologi. Saya tidak ahli teknologi, Bapak Ibu. Saya tidak ahli. Saya juga belajar sana-sini. Ya. Ini bisa dilihat kasat mata, jadi bisa dipelajari. Ya, sesuatu yang dibiasakan, digunakan terus-menerus, lalu menjadi suatu kebiasaan. Hanya kita itu belum biasa. Nah, kalau nanti diajak rapat oleh kepala sekolah atau dinas, pakai Zoom gitu saja, sudah, aduh bagaimana. Pakai Google Meet, aduh. Google Form, aduh Bu. Ya, pakai Google Form itu gimana? Ini sudah mulai beradaptasi dengan kita. Google Form, Google Meet, ya. Kemudian Google Classroom, nah itu sudah Zoom, WeBack, itu sudah harus sudah biasa. Dulu nggak biasa, sebelum Corona itu nggak biasa, tapi sekarang ini harus sudah biasa. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru BK yang sudah senior juga nggak usah khawatir, nggak usah pensiun dini gara-gara karena teknologi ini. Ya. Saya mengalami, Bapak Ibu ya mengalami juga. Yang ketiga, kesepakatan waktu penting dilakukan agar keduanya dapat bersama-sama, bisa online dengan baik. Jadi dalam proses konseling itu, guru BK harus menyediakan waktu 24 jam. Kreativitasnya gitu. Tengah malam konseling. Karena apa? Jaringannya adanya kalau malam. Jaringannya kalau ada kalau malam. Ini hanya ekstrem. Contoh ekstrem gitu ya. Atau alatnya di rumah, itu cuma satu dibawa mamanya apa? Dibawa mamanya untuk kerja, atau mamanya dari pagi sampai sore online, jadi dagang pedagang online, jadi ya dagang online, maka tidak bisa digunakan oleh anaknya untuk online. Nah, maka kesepakatan, guru BK bisa menjalankan konseling sore hari, boleh pagi hari. Orientasinya bukan jam kerja sebetulnya, orientasinya bukan jam kerja, tapi orientasinya adalah target, ya target layanan konseling, layanan kerja yang menjadi bidang pekerjaannya, mestinya begitu. Tidak jam 7, pulang jam 2, di luar jam 2 sudah tidak ada layanan konseling lagi, karena ini jam rumah, bukan jam kerja, bukan begitu. New normalnya, kreativitasnya begitu. Jam 7 malam pun dilayani Bapak Ibu. Jam 7 malam pun dilayani dalam situasi macam ini. Tidak harus dikenal oleh Pak Menteri. Tidak harus dikenal oleh Mas Menteri. Mas Menteri mungkin nggak tahu bahwa Bapak Ibu harus melayani sampai jam 7 malam. Jam 8 malam enak-enaknya tidur malah konseling, cyber konseling. Bisa terjadi. Ya, ya Bu Umi. Kan begitu ya Bu Umi. Pak Amran. Ya, kan gitu loh. Nah, itu. Bapak Ibu kalau punya anak, Bu Umi sendiri kalau punya anak, kalau ada guru BK-nya begitu kan hebat gitu. Karena apa? Alatnya cuma dua, yang punya mama papanya, anak nggak punya. Kalau siang alatnya dipakai mama papanya kerja. Ini belum tentu para pejabat pemerintah, Pak Menteri itu tahu bahwa beli handphone itu juga butuh duit. Ya, nggak tahu, mungkin Pak Menteri itu nggak tahu Pak Menteri. Mohon maaf Pak Menteri. Pak Nadiem, mohon maaf, punya handphone nggak punya kuota, memangnya nggak punya pakai duit. Oh, pakai uang bos bisa. Kalau gurunya ngajarnya lama, berapa menit, habis kuotanya, mama, habis kuota. Marah mamanya. Ini realita, realita ini. Pak Kepala Dinas, Pak Direktur, Pak Menteri ini, realita ini. Ini keadaannya ya. Lagi, sikap penerimaan terhadap konseli atau klien baik melalui kontak ya kontak mata
sikap tubuh, ekspresi wajah, maupun ungkapan verbal, konselor dapat mendengarkan klien, dan klien dapat melihat, mendengarkan respon dari konselor dengan baik. Jadi sikap penerimaan terhadap klien konsel itu nampak dalam kontak mata. Tapi tetap harus menjaga etika-etika kesopanan. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi guru BK, lidahnya keluar-keluar terus genit. Nah, itu nggak pas. Nggak pas seperti itu ya. Jadi lidahnya keluar-keluar terus. Gudain muridnya. Prinsip-prinsip cyber counseling. Prinsip-prinsip cyber counseling. Satu, pemahaman empatik yang akurat bukan hanya menyangkut kepekaan terhadap perasaan-perasaan klien, tapi juga mencakup kemampuan dalam mengkomunikasikan pemahaman tersebut. Jadi pemahaman empatik. Justru guru BK itu susahnya di sini. Lalu bagaimana kreativitas guru BK untuk menumbuhkan ya siswa dan konselor untuk berempatik terhadap permasalahan konseli gitu ya. Entah dengan video para siswa kalau konseling kelompok itu video dilemparkan di Google Form atau di itu, lalu mereka melihat, kemudian ditanya. Kemudian ditanya perasaan-perasaannya bagaimana gitu ya. Untuk menimbulkan pemahaman empatik terhadap yang akurat yang menyangkut kepekaan terhadap para perasaan klien. Kehangatan yang tidak dibuat-buat. Non-positif ya. Non-positive warmed namanya ya. Non-positive warmed. Yang berarti bahwa konselor tidak menilai pribadi klien, tidak menuntut syarat-syarat tertentu klien, tapi menerima serta mengayomi konselor sebagai individu. Ya, jadi kehangatannya di situ. Ya, kehangatannya di situ. Tidak menuntut yang enggak. Ya. Ya, kemudian tidak menilai klien. Ya, jadi misalnya tidak meremehkan. Kamu biasanya cuma main-main, sekarang kamu dulu kalau di sekolah kamu main-main, nggak perhatikan, sekarang kamu rindu di sekolah lah itu semuanya itu nggak pas itu ya. Jadi membalikkan ke klien atau ke peserta didik, dulu waktu kamu tatap muka sering malas, sekarang disuruh ke rumah terus bosan lagi ya. Itu bukan bahasa guru BK, itu yang saya katakan bukan kehangatan seperti ini. Menuntut syarat-syarat tertentu pada klien. Ketulusan atau genuineness ya, konselor bersikap wajar, tidak bersandiwara. Ya, jadi penuh integritas, tidak berbeda apa yang dikatakan dengan apa yang di hatinya. Jadi sungguh-sungguh di sini. Karena virtual, karena dunia maya itu secara fisik kan tidak bisa dilihat seperti tatap muka. Maka ketulusan ini tetap menjadi yang pokok. Ngomong, sekali lagi, ngomong di depan benda mati seperti saya ini, itu energi saya ini 2 kali lipat dari saya bertemu di ruang atau di hotel atau di mana waktu pertemuan dengan para guru waktu workshop seperti yang telah dilakukan beberapa bulan yang silam. Beda, ya. Beda. Jadi daya stres saya ini berbeda. Daya stres guru itu berbeda dengan tatap muka dibanding dengan yang ini. Saya ini tetap ngomong dengan benda mati. Meskipun di sana saya menghadapi orang-orang hidup, jumlahnya ada berapa ini pesertanya, 75 atau 80. Ya. Tapi energi saya ini 2 kali lipat. Jadi kalau saya suruh milih, saya milih datang. Ya, saya milih datang. Kalau suruh milih daripada dengan cara macam ini. Kekonkretan dan kekasan. Ya. Yaitu, jadi kekonkretan dan kekasan itu penting. Pernyataan konselor mengacu kepada perasaan, pengalaman, dan perilaku khusus klien. Ya. Pernyataan konselor mengacu kepada perasaan, pengalaman, dan perilaku khusus klien. Konkret. Ya, konkret, tas. Dan tidak boleh
apa itu mengejat, menilai ya, perasaan-perasaan yang dialami oleh para siswa. Kalau para siswa itu mengalami di rumah itu rasanya bosan, jengkel dengan orang tuanya, breng terus dengan orang tuanya, ya sudah, itu memang keadaan realitanya. Jangan dinilai, ah kamu ini, ah kamu ini, ah kamu ini. Itu maksudnya dalam menjalankan prinsip-prinsip itu. Ya, tantangannya. Tantangan konseling. Ya, tantangan konseling di new normal itu seperti apa. Tadi sudah saya katakan satu persen, saya sebut sekilas. Yang pertama, kita. Ya, kita itu ya para guru BK maupun para siswa belum bisa atau terbiasa konseling daring. Ini yang pertama. Maka tertatih-tatih juga nggak apa-apa. Ya, kreatif, sudah kreatif, sudah menggunakan teknologi, tapi tertatih-tatih. Ya nggak masalah gitu ya. Kalau kemarin, kalau 3 bulan kemarin, Bapak-Ibu mungkin amburadul, sebagai guru BK mungkin nggak jelas aktivitasnya, ya, kita akui aja, 3 bulan itu, bulan Maret, April, Mei, atau April, Mei, Juni. Tapi sekarang, tahun ajaran baru itu mulai harus tertata. Karena mouse, karena laptop, karena Android, HP sudah mulai beradaptasi untuk berjaring. Tangannya itu sudah mulai luwes untuk gerak-gerakkan tool-tool laptop dan sebagainya. Matanya sudah biasa melototin laptop seperti saya ini. Tapi jari saya ini juga gangguan jari saya ini. Ya, jari saya itu gangguan, mata saya ini gangguan. Maka setiap hari saya itu minum jus wortel penuh. Jus wortel saya penuhi setiap hari. Kalau enggak, remuk mata saya yang saya lihat laptop. Nah, ini new normal saya, new normal. Karena enggak bisa, enggak terbiasa. Ya, biasanya melihat cewek-cewek cantik untuk saya, karena cowok. Kalau memberi workshop, memberikan pelatihan guru-guru, melihat ibu guru, bu guru yang cantik-cantik. Sekarang yang cantik-cantik nggak kelihatan. Nah, karena yang kelihatan sekarang ini hanya Bu Umi, Pak Amran. Ya. Mana bu guru, bu guru, pak guru nggak kelihatan. Ya. Begitu. Ya, apalagi nanti di jalan-jalan semuanya pakai masker. Ini new normal juga. Ya. New normal. Kita belum bisa dan terbiasa konseling daring. Yang kedua, kendala akses internet. Kendala akses internet. Ini kendala akses internet. Internetnya nggak jalan. Ini nyebelin, ini nyebelin ini. Mau konseling, daring, pakai cyber konseling, internetnya blak, 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 blak. Nah, ini mestinya negara juga mikirkan ini. Kemendikbud bekerjasama dengan Kemeninfo. Nah, begitu. Nanti kuota murah, internet murah, harusnya begitu. Dan harus masuk dalam seluruh wilayah daerah di tanah air Indonesia ini. Jangan hanya mengatakan PJJ, PJJ online, online, online. Apa? Dukungannya, dorongannya itu apa? Itu. Dan listrik. Wah, internet gini listrik mati. Ya. Listriknya modal. Kapok. Tiga. Nah, jadi kuota terbatas. Kuota ada, duitnya nggak ada. Uang bos untuk kuota, oke, 100-200 ribu. Lebih, kalau memang benar-benar untuk konseling kelompok, konseling individual, belum mata pelajaran yang lain, lebih, tanya Bu Umi itu yang punya anak. Tanya Pak Amran sudah punya anak belum? Ya, belum. Bu Umi sudah punya anak? Sudah, iya, 2 lagi Bu Umi. Nah, coba kuota ya. Jatahnya untuk membeli sayur, untuk membeli beras. Sekarang disedot untuk kuota anaknya, ya Bu? Ya Bu Umi, ya. Ini realitanya, adanya untuk internet. Ya. Ini tantangannya. Fasilitas minim. Ya. Laptop, gadget, ya, itu minim. Nggak ada. Di rumah cuma yang punya mama papa. Ya. Punya mama papanya. Anak-anak nggak punya. Ya. Punya mamanya saja jadul. Bagaimana mau kreatif di masa pandemi, di masa new normal ini, guru
BK-nya sudah oke, siap ini, tapi muridnya nggak siap karena apa? Minim fasilitasnya. Tidak semuanya punya laptop. Pak Menteri, kasih laptop enggak? Macam itu. Ngasih tiap anak gos salah satunya untuk membeli ini misalnya. Itu solusinya maksudnya. Ini keadaannya, situasinya. Lingkungan kurang kondusif, ya. Mama papanya sibuk online, tapi bukan untuk anaknya, tapi untuk dirinya, karena mama papanya juga kerja sekarang ini, ya. Contohnya Bu Umi juga kerja, Pak Amran juga kerja, meskipun dari rumah. Sekarang kantor-kantor sudah mulai kerja. Anak di rumah dengan siapa? Mama papa sepi, tapi suruh belajar di rumah, ya. Ini Bu Umi ini di rumah mungkin, ya. Bu Umi di rumah ini. Di kantor, Amran, Pak. Oh, di kantor. Anak di kantor. Siapa? Coba sekarang anaknya Bu Umi kalau di rumah harus daring, siapa yang nemani? Untuk ayahnya. Kalau membantu, ya? Ayahnya, Pak. Ayahnya. Kalau ayahnya bekerja, lalu bagaimana? Kalau sekarang ayah dengan mamanya bekerja. Ini juga harus diperhatikan. Ya, artinya diperhatikan oleh negara. Bagaimana solusinya? Peserta didik atau konseli tidak semangat. Peserta didik atau konseli tidak semangat karena mamanya nggak ada. Papanya nggak ada, maka nggak semangat. Coba kan tanya yang punya anak-anak itu, nggak semangat. Energinya nggak ada. Apalagi yang dampingi di rumah nggak ada. Mama papanya nggak ada, mbaknya nggak ada. Yang di rumah cuma ada kucing lagi. Kucing sana kemari, itu di rumah. Karena sekolah-sekolah nggak boleh masuk ke tatap muka. Harus dengan siapa? Terserah. Itu bukan solusi. Maka perlu. Ada solusinya sebetulnya. Sekolah tanpa batas ruang dan waktu. Bisa juga anak itu sekolah sore hari setelah mama papanya pulang. Itu loh maksud saya. Ya. Boleh juga anak itu belajarnya sore hari atau malam hari. Setelah maghrib sampai jam 8 anak sekolah. Gak apa-apa, gurunya juga di rumah. Itu. Mengapa kalau tidak pagi? Lah, pagi gimana? Yang dampingi siapa? Ya. Jadi tidak semangat anak-anak. Ya. Kemampuan komitmen orang tua dalam mendampingi berbeda-beda. Kemampuan atau komitmen orang tua dalam mendampingi anaknya itu berbeda-beda. Tentu Bu Umi berbeda, ya, komitmennya, kemampuannya dengan Umi-Umi yang lain gitu ya. Kalau Bu Umi tahu pendidikan mungkin, ya, ngerti pendidikan, ya. Nah, lalu mendampingi anak gimana, pemaklumannya ada, tapi Umi-Umi yang lain dipikirkan juga. Taunya hanya mengupas bawang merah, bawang putih, suruh mendampingi anak di rumah dengan daring. Itu realita. Ini tantangan, ya, tantangan konseling dari rumah, tantangan kreativitas guru. Maka guru BK harus kreatif, ya, harus kreatif. Berapa jam, Pak? 24 jam, tergantung situasi kondisi para siswa yang mendapatkan layanan konseling. Kesimpulannya, konseling online harus memperhatikan ini. Konseling online di masa pandemi, di masa new normal ini, dalam lingkup kreativitas guru BK, ya, bingkainya ini, satu. Hasil dan proses konseling yang diinginkan harus jelas. Hasil dan proses konseling yang diinginkan harus jelas. Mau pakai Zoom, mau pakai tutorial, mau pakai video, mau pakai Google Meet, sarana-prasarana semua itu. Mau pakai apapun alatnya, ya, pakai model macam ini, hasil dan proses konseling ini yang diinginkan itu harus jelas. Yang ingin dicapai itu jelas. Ya. Jadi ada target tertentu, itu penting. Waktunya kapan, jamnya kapan, itu terserah. Ya. Ini kreativitasnya. Maka guru BK seperti pemadam kebakaran, 24 jam. Ya. Harus bergizi makannya. Makanya guru BK harus bergizi. New normal juga. Kalau dulu sebelum corona makannya super mie terus. Ya, sekarang ini masak. Banyak di rumah masak yang bergizi.
supaya lebih banyak bisa untuk beraktivitas. Yang kedua, interaction and interactivity. Interaction and interactivity. Ya, jadi interaksi yang tadi bla 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 tadi saya sampaikan, yang empati, yang simpati, ya. Lalu tadi feedback ada umpan balik, ya, itu penting, penting ya. Jadi ini untuk membangun proses tabungan emosional. Yang ketiga adalah lingkungan online sebagai komunitas, ya, sebagai komunitas atmosfer belajar yang kondusif, lingkungan online. Kalau lingkungan online sebagai komunitas belajar atau komunitas konseling yang kondusif, maka ya para orang tua itu menyediakan yang tadi, internet, wifi, kuota, gurunya juga seperti itu. Kalau mau online tapi akses internetnya berat, ya berarti tidak terjadi ya lingkungan online sebagai komunitas belajar, komunitas konseling yang kondusif tidak terjadi. Ini syarat mutlak. Kalau nggak ada ya tidak terjadi. Baik, terima kasih saudara-saudari, Bapak-Ibu. Ini yang saya gunakan untuk pancingan diskusi. Saya gunakan pancingan diskusi, mungkin ada pertanyaan sana-sini, saya persilahkan untuk memperdalam kaitannya dengan guru BK kreatif di masa new normal. Saya kembalikan kepada Pak Amran. Ya, terima kasih Bruder Bambang atas presentasinya. Wow, saya kebetulan tadi jujur Pak, saya juga kaget pas Bapak tanya saya punya anak apa belum, karena saya baru lulus kuliah, jadi belum. Nah, dan ya. Materi-materi ini juga, saya dulu juga ngambil psikologi kan, salah satu materi psikologi konseling, jadi saya keinget ke refresh lagi segala macam. Dan kebetulan karena materinya sangat menarik pada siang hari ini, jadi sudah ada beberapa penanya nih Pak di kolom chat. Tapi saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dulu, karena ada beberapa pertanyaan terkait Kuiper. Jadi ada yang bertanya, kira-kira materinya disampaikan nggak ya nanti Pak Amran, atau bagaimana informasi selanjutnya. Nah, jadi untuk materi dan rekaman dari sesi kita pada siang hari ini, itu akan nanti disampaikan Ibu dan Bapak sekalian melalui WhatsApp langsung oleh tim Kuiper Kampus. Oke Pak, kita langsung masuk. Ada pertanyaan yang masuk nih Pak, dari Ibu Nasrani. Selamat pagi Bruder Bambang, saya Nasrani dari SMA Bunda Hati Kudus, Kota Wisata. Pertanyaannya, bagaimana jika untuk pelaksanaan bimbingan klasikal secara daring? Adakah tips dan trik agar bimbingan klasikal dapat menarik untuk siswa? Ya, baik. Langsung aja supaya bisa ini ya. Ini teknik, ya, ada beberapa teknik untuk PJJ online ini, ya. Ada beberapa teknik, ya. Kaitannya dengan daring, ada daring yang namanya daring sinkronus, ada daring asinkronus, ya. Daring sinkronus itu klien atau peserta didik, ya, dan pendidik itu bertemu pada waktu yang sama lewat teknologi ini. Seperti ini adalah daring sinkronus. Daring sinkronus. Nah, daring sinkronus, Bapak, Ibu, dalam konseling kelompok, bisa langsung wawan hati macam ini. Ya, apa yang mau ditanamkan? Karakter apa? Ya, lalu problematika apa yang menjadi isu yang akan diperbincangkan, yang akhirnya akan membangun kepribadian si konseli. Dalam konteks model daring sinkronus, ya, daring sinkronus. Langsung begini. Lalu apa fasilitas yang digunakan? Bisa pakai webex, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, macam-macam. Ya, seperti ini modelnya. Bisa belajar dengan ahli-ahli IT yang banyak. Oh, sebetulnya sangat sederhana macam ini. Ya. Dan tidak usah lama-lama, ya. Paling lama 2 jam itu paling lama. Cara seperti ini nanti Pak Amran ini juga nggak akan lama, nanti habis ini ya, habis setengah jam, ya paling lama tahan itu 2 jam, berbeda dengan tatap muka. Sebetulnya Bu Umi, kalau saya bertemu dengan Bapak Ibu workshop seperti ini, wah saya bisa pentalitan nggak karu-karuan. Ya, Pak Amran dan Bu Umi mungkin kenal saya, saya bisa luar biasa, keringat saya dan saya bisa atraktif, tapi sekarang ini saya menyesuaikan, gitu ya, jadi beda. Ini namanya daring sinkronus. Kontennya apa? Silakan, nggak usah lama-lama dimunculkan, lalu kemudian interaktif seperti ini. Ini tadi saya masih
tergantung terlalu banyak seminar, terlalu banyak ceramah, karena memang ini apa itu konteksnya ini webinar gitu ya. Tapi kalau kalau ibu atau bapak sebagai konselor yang mengkonseling secara kelompok, sifatnya klasikal ya, banyak interaktifnya. Lalu yang kedua namanya jaring asinkronus. Asinkronus ya. Jadi jaring asinkronus itu peserta didik atau konseli ya secara mandiri dia berselancar ya, berselancar mencari sumber-sumber ya di internet untuk memecahkan suatu persoalan yang diberikan oleh guru BK. Misalnya kaitannya dengan mengatasi kejenuhan. Bagaimana kiat mengatasi kejenuhan di masa pandemi COVID-19 supaya tetap saya tetap sehat secara psikologis. Itu topiknya. Dan anak-anak diminta untuk mencari sumber materi berselancar di internet. Nah, lalu pada waktunya dikumpulkan, didiskusikan bersama untuk dikonfrontatifkan, saling mendukung, lah macam itu. Wah, itu sudah namanya konseling berbobot. Ya, konseling klasikal secara berbobot. Luar biasa, Ibu, kalau itu dilaksanakan, ya. Jadi seperti itu. Fokus prosesnya tetap dipantau. Nah, caranya mantau adalah pakai sistem yang tadi saya sampaikan. Begitu Pak Amran, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Duduk Bambang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan menarik lagi nih, Pak, dari Pak Vincent. Kalau suaranya enak kali. Iya. Vincent Mambo Jambo. Pertanyaannya adalah pengajaran virtual itu apakah efektif untuk anak-anak ABK atau anak berkebutuhan khusus? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kebetulan saya memang ABK, kualifikasi saya ya. ABK. Tanggal 6 kemarin di Kementerian Pendidikan Kebudayaan saya ngomong tentang ini. Apakah efektif dengan cara macam ini? Saya katakan tidak efektif. Ya, tidak efektif. Saya tegas. Meskipun nanti di-share di YouTube, di Kementerian, nggak apa-apa. Saya sampaikan apa adanya. Saya orang akademisi dan praktisi, saya ngomong apa adanya. Tidak efektif. Efektifnya itu kalau kita ketemu. Karena ABK itu membutuhkan touch, sentuhan. Sentuhan fisik, sentuhan perasaan, membutuhkan apa itu, ya kekonkritan begitu bu. Jadi tidak efektif. Tapi karena keadaan COVID ini, ya ini maksudnya, kita jangan reaktif, kita harus proaktif kan begitu. Bahasa Jawanya itu kepaksa atau terpaksa, ya terpaksa pakai ini. Karena apa? Karena adanya penyakit, ya. Jadi manusianya itu lebih diutamakan, ya keselamatan jiwa itu lebih diutamakan dibanding dengan soal keilmuannya begitu. Jadi keadaan terpaksa, kita berdoa bu supaya segera berakhir COVID corona ini, ya supaya corona segera mati, tapi corina segera hidup. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi tidak efektif. Maka dari itu supaya lebih efektif bagaimana ya kerjasama dengan orang tua. Jadi jawaban pertama tidak efektif, tapi karena terpaksa harus dilakukan lah supaya lebih efektif, supaya lebih tepat guna masalahan ya, untuk ABK itu membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Itu syarat mutlak. Nah, kalau orang tuanya tidak mau ya sudah tidak terjadi perubahan, artinya begitu. Sama saja mobil itu bisa berjalan kalau ada roda. Dan rodanya nggak ada, ya udah nggak bisa jalan. Itu syarat mutlak, syarat mendasar. Banyak orang tua yang begitu. Saya nggak bisa mendampingi, ya udah nggak bisa mendampingi, nggak jalan tuh. Sama saja ibu mau menjalankan mobil Avanza atau Innova, rodanya dilepas kok suruh jalan, nggak jalan tuh. Ini saya kira jawaban-jawaban saya konyol, tapi realita begini. Nggak bisa tanpa pendampingan orang tua. Sehingga dengan pendampingan orang tua menjadi lebih efektif. Ya, sama-sama virtual lebih efektif kalau didampingi orang tua. Tapi kalau dibandingkan
dengan tatap muka, ya tatap muka itu lebih oke, lebih efektif. Terima kasih Pak Amran. Ya, okay. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa sekali. Jadi tadi konteksnya lebih spesifik ya ke anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan menarik lagi dari Ibu Yustina Suhartini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menjalin interaksi yang efektif dengan daring atau online, terutama saat konseli menangis. Oh, mungkin ini spesifiknya ketika klien atau konselinya yang lebih emosional, lebih menangis gitu. Kira-kira bagaimana deh? Baik, konteks pakai cyber counseling, konteksnya adalah kamera harus dihidupkan. Ya, kamera konselor dan kamera konseli harus hidup gitu, ya. Ini dari awal sudah disampaikan. Mengapa harus dihidupkan, kameranya harus di-on-kan, supaya saya bisa tahu banget seperti apa situasimu. Untuk bisa berempati, untuk bisa ya masuk dalam suatu perasaan konseli, konseli bisa masuk ke dalam suatu perasaan konselor itu, harus ada secara fisik nampak. Gitu. Dan nyatanya, kita itu tidak tatap muka, maka ya satu-satunya pertama tadi cara-cara tadi mimik roman muka itu harus ada di PPT tadi sudah ada, lalu kemudian ekspresinya waktu apa itu yang diluangkan itu dengan tulus itu sangat berpengaruh, artinya kita tidak dengan mengerjakan pekerjaan yang lain seperti saya ini tidak mengerjakan pekerjaan yang lain sekarang ini saya fokus untuk mengadakan webinar ini. Saya fokus untuk berhadapan dengan Pak Amran dan Bu Umi sekarang ini saya. Nah, saya tidak mengerjakan hal-hal yang lain kecuali ini. Jadi seperti itu. Nah, kerelaan. Maka supaya klien atau konseli tadi mau membuka videonya apa gambarnya gitu, wajahnya itu dijelaskan apa mengapanya. Lalu yang berikutnya, kalau terpaksanya dia malu benar, wajahnya malu terus, ya suaranya. Nah, suaranya itu harus jelas gitu, suaranya jelas. Ya, kita itu bisa melihat, kalau sudah pengalaman itu melihat, suara itu bisa digunakan untuk membuat suatu pertimbangan. Oh, ini orang ini sedang sedih. Orang ini sedang susah. Oh, orang ini sedang bergembira. Pak Amran atau Bu Umi atau Bapak Ibu yang lain, Bu Karyawati, mungkin bisa melihat saya ini sedang apa, itu kan kelihatan. Saya ini serius atau tidak dalam memberikan webinar, Pak Amran kan tahu. Semangat enggak ini, kan tahu. Gitu. Ini penting, ya, penting-penting. Salah satu aspek teknik, yaitu saling menunjukkan wajah, ya, saling memperjelas suara, dan juga sifatnya itu adalah bergantian. Ya. Kalau dia diam, ya sering kadang dipanggil, Amran, Amran, Umi, Umi. Saya juga mengalami itu kalau ngajar mahasiswa itu satu kelas 40 juga begitu. Kalau enggak, kabur dia. Maka sapaan itu penting. Dan sapaan itu, Bu, jangan langsung materi yang mau dibahas. Kadang disapa itu orang tuanya, gimana mama di rumah, papa di rumah. Kalau guru BK-nya itu cowok yang ditanyakan jangan hanya mamanya terus. Ya Pak Amran, tanya terus, mama di mana? Mama di mana? Kalau gurunya cewek yang ditanyakan papanya terus, papa di mana? Papa di mana? Dua-duanya ditanya, mama papa di rumah enggak? Ya, kamu aktivitasmu tiap hari apa? Kemarin kamu libur kemana? Kayak seperti itu. Oh, di rumah saja, Bu. Gitu. Jadi untuk membangun. Yang tadi yang saya katakan attending penerimaan tadi seperti itu. Saya kira seperti itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dona, luar biasa sekali. Nah, jadi penasaran nih Pak, kalau misalkan memang tadi kan yang lebih optimal itu cyber counseling dengan menyalakan kamera atau telepon. Nah, kalau misalkan nih, karena saya juga masih dalam tanda kutip masih muda kan, ya menganggap diri saya muda, dan memang kebanyakan di usia saya pun atau di bawah saya dan adik kelas itu biasanya mereka lebih nyaman untuk berkomunikasi melalui teks Pak, chat teks kayak WhatsApp atau LINE seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dari sebagai guru BK, apakah kita bisa memungkinkan untuk melaksanakan cyber counseling melalui via teks atau chat ya, seperti itu? Oke. Okay. Oke, itu bisa, ya. Tetapi tetap terbatas.
ya. Jadi kalau dibuat suatu tingkatan, dibuat suatu tingkatan gradasi tabungan emosional, yang paling top ya tatap muka. Ya. Bu Umi itu bisa didik anaknya itu ya secara langsung di rumah. Itu yang paling top. Ya. Kalau anaknya itu ngontrak, kalau nanti sudah gede, anaknya itu kos karena kuliah di Jogja atau kuliah di mana itu, ya tetap kurang. Yang paling bagus itu ya datang ke Jogja ke kos-kosan anaknya. Kalau nanti Bu Umi anaknya sudah gede, kuliah di Jogja misalnya begitu. Ya. Jadi tingkatannya paling tinggi itu. Yang kedua, tingkatan yang masih bisa ditoleransi di bawahnya ya, yang tadi saya katakan kamera. Kamera. Ya, kemudian yang ketiga ya pakai teks gitu. Pakai teks gitu ya. Teks itu kan gak berbunyi teks itu. Yang berbunyi yeah. Itu kan hanya tulisannya saja. Kalau tulisannya agak susunan formasi tulisannya itu struktur bahasanya agak gak benar gitu, menangkapnya kan berbeda. Di dalam teks itu kan tidak ada yang namanya fonem suprasegmentalnya kan nggak ada. Fonem suprasegmental. Nadanya itu kan sama saja. Nada marah, nada itu kan sebetulnya biasa saja. Maka di dalam WA dikasih emoji. Kalau saya marah dengan Pak Amran, Pak gambar kepala merah. Gitu loh. Saya genit dengan Bu Umi, tak kasih lidah yang keluar. Ah. Itu loh. Itu kan hanya menunjukkan suprasegmentalnya. Ya gitu. Kalau bisa lebih, yang lebih oke, kenapa tidak kan begitu. Lalu tingkatan yang terakhir ya tag, tetapi tag yang singkat. Gitu. Hanya jawabannya satu kata, dua kata. Kamu sudah makan? Sudah. Kamu sudah belajar? Sudah. Kamu hari ini gimana? Sedih. Coba kembali lagi yang saya lihat kan wajahnya Bu Umi masih lumayan ini, yang lain kan nggak kelihatan. Coba kalau Bu Umi punya anak, anaknya di WA, ya, anaknya udah gede, usia SMP, cewek lagi, luar kota, Bu Umi tanya, kamu udah mandi, Dek? Udah. Kamu udah makan? Udah. Kamu, kenapa kamu jawab, Mama udah, sedih? Kenapa? Tulisannya BT. So, ini kan terbatas sekali. Iya enggak? Iya. Beda dengan tulisan yang panjang masih oke. Mama, aku sedih karena Mama nyinggung perasaan saya. Mama Umi bertanya tentang uang saya. Saya dikasih uang 50.000 satu bulan kok ditanyakan masih sisa berapa. 50.000 untuk anak kos-kosan di Jogja ditanya sisanya berapa. Misalnya gitu. Tapi akan lebih oke lagi kalau saya video call. Maka orang-orang pacaran itu sering ngajaknya video call. Orang-orang pacaran itu nggak sampai, Pak Amran itu adalah nggak kuatkan. Ya, video call, Dik. Halo? Video call. Bisa melihat senyumnya, melihat langsung pipinya, ya itu, ya loh. Nah, jadi tingkatannya lebih mantap lagi kalau sudah nggak COVID. Pak Amran datangi pacarnya di Cipok. Ah, itu loh, orang semuanya bisa, tapi ada tingkatannya. Itu kalau saya, ya, Pak, yang berbeda. Ya merekomendasi, ya saya merekomendasi di mata new normal itu ya pakai virtual dan bisa berhadapan seperti ini. Adanya kelihatan. Tapi kalau nanti COVID sudah nggak ada ya kembali lagi yang seperti dulu, itu saya sarankan. Guru tidak bisa digantikan dengan teknologi, tapi guru yang oke harus menguasai teknologi. Itu pernyataan quote yang bagus di situ. Ya, super sekali Pak Bruder Bambang ini. Ya, oke Pak. Jadi memang kesimpulannya kalau bisa saya simpulkan memang tidak akan ada yang bisa mengganti nada suara, ekspresi kita berkomunikasi, walaupun ada emoji atau teks itu pun juga nggak bisa mewakili ya Pak. Karena kekayaannya itu nggak bisa terukuh lah ya, bisa kita katakan seperti itu.
Betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bruno, Bapak atas presentasi yang luar biasa sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang memperhatikan ini pun juga mendapatkan insight lebih banyak dan mungkin besok atau tidak sabar untuk mempraktikan apa yang didapatkan pada sesi kali ini. Ya, oke, Bapak. Ya. Terima kasih sekali lagi, Pak Bruno, Bapak atas waktunya. Nah, ya. Mungkin buat Bapak Ibu guru, ya. Mungkin dicatat nomor handphone saya, WA saya, boleh nanti konsultasi boleh kalau ada kesulitan. Nomor saya 0858 ya, mohon maaf, sebentar saya catatnya. Ya. 0858 9081 2048 ya. Oke. Dan kalau ada kesulitan itu. Siap. Oke, Mbak. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu guru juga nanti perlu diketahui mungkin tadi ada yang masuknya telat juga, rekaman dan materi dan nomor telepon Brudes Bambang nanti akan kita kirimkan setelah sesi ini. Nanti langsung tim Kuiper Kampus akan mengkomunikasikan langsung, memberikan linknya langsung ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp. Seperti itu. Oke, Pak Brudes Bambang sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya akan masuk ke sesi perkenalan singkat dari Universitas Atmajaya. Pak Brudek, mohon maaf, boleh share screen-nya disudahi terlebih dahulu karena teman tim saya mau share screen. Ya, sip. Saya mundur dari tempat ini. Ya. Halo? Ya, siap. Ya. Oh, Pak Brudek mau pergi dari Zoom ini atau bagaimana, Pak? Oke. Habis ini apa acaranya, apa? Habis ini di sini apa? Perkenalan singkat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan setelah itu langsung penutupan dan sesi foto bersama, Pak, di penutupan. Oh, begitu ya. Sudah, saya tunggu. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Oke, okay, selanjutnya ini akan ada perkenalan dari Universitas Indonesia Katolik Atmajaya yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Binsak, MSI, selaku Division Head Marketing, Public Relations and Admission Universitas Katolik Atmajaya. Kepada Pak Anton, waktu dan tempat saya silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Amran. Selamat siang, Bruder. Terima kasih. Sudah jadi narasumber. Tentu, Bapak dan Ibu sekalian, kabarnya baik ya. Dan kita sudah mendengar presentasi yang bagus sekali dari Bruder Bambang tadi. Dan karena saya bertemu dengan para guru BK, maka saya akan mengangkat salah satu hal yang juga termasuk salah satu yang sangat penting di faktor pendampingan kepada para siswa di sekolah kita. Bapak dan Ibu, saya ambilkan sebuah statistik salah jurusan lalu kemudian putus kuliah. Di Indonesia sendiri putus kuliah itu saat ini mencapai 245.494 orang, yang artinya persentasenya cukup banyak dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 8.043.480 orang. Dan saat ini setiap tahunnya jumlah mahasiswa baru yang dihasilkan dari SMA menuju ke perguruan tinggi itu sejumlah kurang lebih 1,7 juta mahasiswa baru. Jadi ini sangat signifikan. Dan kenapa mereka salah jurusan? Ya, karena memang tidak dipungkiri banyak sekali pilihan menuju ke pendidikan tinggi. Di sana ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Untuk angka universitas sendiri di Indonesia ada 634 universitas. Maka tentu menjadi sebuah tantangan untuk bisa memilih universitas yang tepat bagi anak-anak kita. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, saya berikan sebuah gambaran bahwa ini adalah salah satu bentuk daripada kebutuhan supply and demand yang ada di pendidikan tinggi pada saat ini. Hanya ada 48 rumah sakit jiwa di Indonesia, lebih dari separuhnya itu terletak di 4 dari total 34 provinsi. Dan 8 provinsi itu tidak punya rumah sakit jiwa, 3 provinsi tidak punya psikiater. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan bahwa setiap 5 tahun kita punya gelombang yang cukup banyak untuk penghuni rumah sakit dan pasien, yaitu ketika setelah pilkada, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya
ini tidak dapat terlayani dengan baik. Hanya ada 600 sampai 800 psikiater dan 1.700 psikolog klinis di Indonesia, penyebarannya masih terpusat di Pulau Jawa. Artinya saat ini defisit psikiater dan psikolog, kurang lebih 90% orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan mental. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang anak-anak zaman sekarang, mereka senangnya dengan dunia digital, mungkin suka jadi YouTuber, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi tantangan kita sebagai para pendidik tentunya. Apa yang mereka saksikan di dunia internet tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan saat ini. Saat ini kita bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya, mungkin karena kita online juga akses YouTube ke anak-anak menjadi sangat dekat begitu ya. Dan dalam pertemuan guru dan orang tua murid, pada saat saya juga mempersiapkan anak untuk masuk ke sekolah pada saat ini, itu juga banyak orang tua yang merasa bahwa, kan saya menjauhkan anak saya dari teknologi, sekarang mereka akhirnya harus dekat sekali dengan teknologi, bahkan punya mungkin nomor handphone sendiri buat anak-anak yang masih SD, dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ini sebuah hal yang memang betul-betul sangat kontradiktif dan baru sekali untuk kita semua pahami bersama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mereka mengakses hal-hal tersebut dengan sangat mudah. Dan anak-anak kita bisa melihat bahwa sekarang ada sultan-sultan ya Bapak Ibu sekalian ya, ada Sultan Bintaro, ada Sultan Andara, ada Sultan Cinere, yaitu para artis-artis kita yang memamerkan dengan segala macam bentuk kekayaannya. Dan bisa saja anak-anak kita punya salah persepsi dengan hal tersebut. Wah, kalau begitu menjadi YouTuber berarti bisa punya penghasilan yang luar biasa dari sana. Padahal bisa jadi itu bukan hanya single income dari YouTube saja, melainkan dari berbagai macam lini bisnis yang mereka miliki. Dan untuk bisa punya konten seperti mereka, tentu juga pendidikannya tentu harus mumpuni, harus juga belajar dengan baik, supaya bisa memproduksi konten yang engage dengan para pemirsanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan salah satu universitas yang kalau menurut saya ya sih ini universitas yang terbaik gitu ya. Boleh dicoba dilihat maju ke depan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah suasana di kampus kami di salah satu sudut di mana anak-anak itu bisa dengan mahasiswa bisa dengan riang untuk berdiskusi, dan sebagai catatan ini diambil sebelum masa corona ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin tidak pakai masker dan masih berkumpul. Nah, mereka bisa duduk bersama seperti ini di ruang-ruang publik kami. Lalu kemudian maju slide-nya. Next slide. Kami punya 3 kampus, Bapak dan Ibu sekalian, jadi mampu mengakomodir untuk para peserta didik. Yang pertama adalah Kampus Semanggi sebagai Center for Nation Development, di mana kami berharap banyak hal yang bisa dipengaruhi terhadap keputusan-keputusan, baik itu politis maupun kepentingan untuk negara ini dari Kampus Semanggi ini, di Jenderal Sudirman. Next. Kampus yang kedua adalah Kampus Pluit dan Rumah Sakit Unika Atmajaya di sana, Rumah Sakit Atmajaya. Jadi kami punya Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di sana, bersebelahan juga dengan Rumah Sakit Atmajaya. Jadi para calon dokter dapat berkuliah dan sangat dekat dengan dunia klinis memang di sana. Lalu kemudian kampus yang ketiga itu adalah Center for Nation Development, Center for Human Development, itu kita di Kampus BSD. Kampus BSD ini sebagian dari ruangannya adalah laboratorium, maka di sini diharapkan dihasilkan orang-orang yang memang punya kemampuan, punya skill, dan mereka punya karakter yang baik di sana. Nah, Kampus BSD ini juga dilengkapi dengan dormitory tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, singkat saja, kita punya 8 fakultas di sini untuk pendidikan tinggi. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu kemudian yang kedua adalah Fakultas Pendidikan dan Bahasa, yang ketiga adalah Fakultas Hukum, Ilmu Fakultas Hukum, lalu ada Fakultas Psikologi, ya, dan berikutnya kelima adalah FIABIKOM, di mana akan belajar Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi di sana. Lalu ada Fakultas Teknik, ini yang kampusnya di BSD, dan kemudian ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Pluit, dan yang kedelapan adalah Fakultas Teknobiologi yang isinya adalah teknobiologi, bioteknologi, dan teknologi pangan. Oke, selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu ketika memilih dari 600-an itu, kita akan melihat seperti apa kualitas dari tempat pendidikan tinggi anak-anak. Untuk Atmajaya sendiri, kami berakreditasi A secara universitas,
Lalu kemudian kita dapat penghargaan banyak hal, ada Global Compact Network Indonesia, ada Give to Asia. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun masa pandemi, tapi ternyata ya walaupun tadi Bruder Bambang menyatakan ya bahwa memang efektivitasnya juga tentu harus terus-menerus untuk bisa dikembangkan begitu. Karena bagi sebagian juga tidak efektif, terutama untuk yang berkebutuhan khusus. Tapi secara pendidikan tinggi, kami mendapatkan penghargaan untuk online learning 5 bintang dari QSTAR rating system untuk online learning-nya. Jadi secara infrastruktur, secara SDM, Unika Jaya siap untuk menghadapi online learning pada saat ini. Dan selain itu kami juga punya rating QS rating yang lain, yaitu bintang 5 di employability, yang artinya masa tunggu dari para mahasiswa setelah lulus itu tidak lama, hanya 2-3 bulan mereka sudah bisa langsung mendapatkan pekerjaan, dan bahkan banyak dari antara mereka sebelum lulus sudah diijolkan tanda kutip oleh para perusahaan, sudah dipesan. Lalu kemudian untuk social responsibility-nya juga kita mendapatkan bintang 5, yang artinya lulusan-lulusan dari Unika Atma Jaya itu punya karakter dan mereka juga punya dampak terhadap masyarakat di sekelilingnya. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kalau kita bicara pendidikan tinggi, kerjasamanya seperti apa? Berikut adalah kerjasama-kerjasama dari universitas kami dengan universitas yang ada di luar negeri di sana. Dan kami sering sekali mengadakan student exchange. Dan karena saat ini juga mungkin student exchange agak terkendala, kami punya kerjasama dengan summer courses online seperti itu, dilakukan dengan universiti-universiti yang ada di sini. Lanjut, ini juga adalah bagian dari kampus-kampus universitas yang punya kerjasama dengan kita di seluruh dunia. Lanjut, Bapak-Ibu. Menunjang juga dengan programnya Mas Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, bahwa kita siap untuk menyambut kampus merdeka, gitu, sehingga mahasiswa tentunya di saat-saat semester-semester akhir, mereka diwajibkan untuk bisa magang supaya mendapatkan kemampuan yang mumpuni, dan kami sudah punya jaringan perusahaan mitra dari beragam industri, sehingga mereka bisa langsung masuk ke dalam industri tersebut dan mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari di Unika Atma Jaya. Lanjut, next. Berikut masih tayangan tentang perusahaan mitra kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa diputar. Ini adalah salah satu testimonial dari mahasiswa kita. Halo, saya Stefanus, alumni Fakultas Teknobiologi Angkatan 2012 dan Magister Teknobiologi Angkatan 2016 Unika Atma Jaya. Saat ini saya sedang menempuh program studi doktor di bidang Life Science Farmasi di Catholic University of Korea. Saya bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya. Selain kualitas pendidikan, jaringan internasional yang dimiliki oleh Unika Atma Jaya membawa saya untuk mendapatkan beasiswa Brain Korea 21 dari National Research Foundation of Korea. Terima kasih Atma Jaya. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu testimonial di mana S1 dan S2-nya ditempuh di Unika Atma Jaya, lalu kemudian mendapatkan kesempatan beasiswa ke Korea untuk mendapatkan program doktoralnya. Artinya apa? Ini sangat kontras dengan apa yang saya tampilkan di depan tadi, bahwa banyak sekali jumlah mahasiswa yang kemudian mandek kuliahnya atau bahkan putus kuliah. Sementara di testimonial ini kita bisa menyaksikan bahwa ada seorang mahasiswa yang begitu lancar perkuliahannya dan bahkan sangat menyenangi bidangnya dan akhirnya sampai kepada beasiswa doktoral yang sedang dia jalani saat ini di Korea. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau kita bicara, Bapak dan Ibu bisa bayangkan bahwa betapa anak didik Bapak dan Ibu ketika memang betul-betul pas diarahkannya, maka hasil seperti inilah yang akan kita lihat nanti ke depannya. Dan bisa dibayangkan ketika mereka sukses, mereka berhasil, dan mereka pasti akan ingat akan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu mengenai pilihan berkuliah mereka, baik itu program studi yang sesuai dengan peminatan mereka, dan juga pilihan dari sekian ratus universitas yang memang mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan mereka ke depannya. Oke, lanjut. Ada lagi, next. Nah, sebelumnya. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu bisa mengakses newsletter UAJ bulan Juli 2020. Ini silakan Bapak dan Ibu bisa catat, masuk ke https://tinyurl.com/UAJ newsletter Juli 2020.
Nah, di newsletter tersebut, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan update bagaimana prestasi di tengah pandemi saat ini. Unika Atma Jaya mendapatkan penghargaan-penghargaan dan juga ada kontribusi-kontribusi terkait dengan penanganan masa pandemi ini. Lalu kemudian ada program Fast Track dan juga ada rekor MURI yang dicapai oleh Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu bisa kunjungi link tersebut, tautan tersebut, lalu kemudian bisa di-download. Newsletter ini bisa di-download untuk Bapak dan Ibu baca. Ukurannya tidak besar, jadi tidak usah khawatir. Bapak dan Ibu sekalian, itu dari saya, dan jika ada pertanyaan tentang terkait Unika Atma Jaya, baik itu program studi dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu boleh mencatat nomor saya. Silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya langsung untuk program kerjasama dengan sekolah Bapak dan Ibu sekalian, untuk program-program workshop dan lain sebagainya, untuk sekolah kita bisa sampaikan. Untuk soal biaya juga, nanti Bapak boleh chat langsung ke saya, nanti saya akan kirimkan untuk tabel biayanya. Saya bisa dicatat, nomor saya ada di 0815-7800-1760. Saya juga tuliskan di chat, 0815-7800-1760. Ya, jadi silakan boleh langsung diakses WA ke saya, nanti saya akan jawab, bisa juga saya kenalkan dengan beberapa teman-teman dari marketing seperti Nina di sini yang hadir saat ini, nanti juga bisa kita kenalkan dengan mereka. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan Bapak-Ibu tentunya banyak tentang prodi dan lain sebagainya, juga soal biaya, di waktu yang singkat ini nantinya bisa dilanjutkan di chat-chat kita selanjutnya. Mudah-mudahan begitu. Pak Amran, saya kembalikan ke Pak Amran. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sukses selalu, sehat selalu, dan semoga semakin bermakna, berdampak, dan relevan untuk semuanya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Anton Bisa atas pengenalannya. Oke, luar biasa sekali ya dari pihak Universitas Majaya tadi sudah bahkan memberikan kontak pribadi ya untuk menanyakan sesuatu tentang ya, itu. Silakan langsung saja. Konseling ataupun menanyakan tentang universitas ya. Nah, oke, ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Nah, jadi akhirnya kita sampai di sesi terakhir dalam acara pada pagi hari ini. Itu penutupan dan pengisian survei form feedback dari Bapak-Ibu sekalian terkait pelaksanaan acara ini. Nah, untuk link surveinya, nanti setelah acara ini selesai, dari tim Kuiper Kampus akan memberikan langsung melalui WhatsApp. Nah, jadi perlu diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian bahwa e-certificate dan materi, entah itu PPT ataupun video atau rekaman dari sesi Zoom ini, itu hanya akan dikirimkan kepada Bapak-Ibu yang telah mengisi survei form tersebut ya. Dan perlu diketahui, hanya yang sudah mengisi form tersebut. Oke? Dan feedback dari Bapak-Ibu sekalian juga penting bagi kami ke depannya agar bisa mengadakan acara yang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu ke depannya. Baik, seperti itu. Nanti tim Kuiper Kampus akan langsung menghubungi Bapak Ibu guru sekalian melalui WhatsApp. Nah, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, bolehkah saya meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya sebentar untuk sesi foto bersama, agar kegiatan ini juga memiliki dokumentasi berupa foto bersama. Jadi bukan hanya PPT atau video ya, tapi juga foto kita bersama semua. Oke? Oke, sudah semua kelihatan ya. Oke, jadi bebas gayanya apapun itu. Apapun itu gaya, senyum juga boleh. Oke, kita coba foto bersama ya. Oke, dua kali ya. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Oke, sekali lagi ya, Bapak Ibu. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Yang sebesar-besarnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru, pemateri, dan pihak Universitas Katolik Atma Jaya yang telah menyediakan waktunya untuk acara pada pagi hari ini. Nah, baik, saya di sini selaku perwakilan dari Kuiper, tim Kuiper Kampus, lebih tepatnya mengucapkan rasa terima kasih sekali lagi kepada pembicara serta Bapak Ibu. Dari saya selama mengadu acara. Semoga acara kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di acara selanjutnya.
Terima kasih. Terima kasih semua.